Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la rabbi sahri sahri wa sahri amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli wa bi qalbi wa bi lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita puji-puji, beliau senantiasa mengajarkan kepada kita akhlak al-karimah, akhlak yang mulia agar kita menjadinya dan bertakwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya makhluk yang wajib untuk kita jadikan contoh di dalam keseharian kita dalam berbagai macam bentuk keadaan yang menimpa kita. Dalam perihal apapun itu, di rumah tangga, di pekerjaan, di dalam bertetangga, di dalam menjadi murid, di dalam menjadi muallim, di dalam berdakwah, di dalam menjabat, semuanya adalah contohnya paling utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang mulia yang bakal dipuji sampai nanti hari kiamat. Bahkan sampai semua manusia berada di dalam surga pun mereka tetap akan memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah yang meninggikan Nabi Muhammad, karena Allah yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah posisi yang sedemikian itu, Nabi Muhammad tidak sombong. Nabi Muhammad tetap memiliki sifat tawadhu, memiliki sifat yang rendah hati, congkak kepada siapa? Selalu iya, selalu lapang dada terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang di sekitarnya kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi itu hadirin, di masa hidupnya bukan hanya dicoba atau diuji oleh orang-orang kafir saja, bukan. Bahkan sahabat-sahabatnya itu kadang juga ganjar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memang seperti itu. Yang mana ada satu sahabat kerjaannya mabuk terus, ya. Ada satu sahabat, ya, kerjaannya marah-marah terus. Memang diuji oleh siapapun yang ada di sekitar. Nah, kenapa begitu? Untuk jadi contoh. Kamu kalau ketemu orang model kayak gini, Nabi Muhammad sudah pernah ketemu model yang seperti itu. Cara hidupnya begini. Kamu kalau ketemu orang yang suka mabuk, tapi masih yurja taubatuh, taubatnya masih bisa diharapkan, caranya begini. Itu sudah diajarkan semua oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad pernah mengatakan, ya, di tengah musibah pun, sulitnya kamu seperti apapun itu, contohnya adalah Nabi Muhammad. Maka finish, selesai kamu punya masalah kalau nyontoh ke Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Gak ada secuil bukunya dibandingkan dengan musibah, masalah, ujian, cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di nasai diniyah, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, saat kamu tertimpa musibah, langsung nanyanya kepada Nabi Muhammad, maka tertimpa terjadi masalah itu sedikit, kecil, ringan. Kenapa? Kelas Nabi Muhammad saja masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ini, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita punya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau pernah satu waktu bercengkrama dengan malaikat Jibril saat sedang berada di Bukit Safa. Di tengah bercengkrama itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Ya Jibril, hei Jibril, wallazi ba'asaka bil haqq." Demi zat
yang telah memutus engkau dengan benar dan ma amsa li ali Muhammadin safatan min daqiq. Hey Jibril, tahu enggak kamu? Demi Allah, enggak berlalu itu sore kecuali perutnya keluarga Muhammad dalam keadaan lapar. Amin. Setiap sore perutnya keluarga Nabi itu lapar. Ini cuma sekedar cerita Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Bukan berharap biar di Jibril sama Jibril dimintakan ke Allah Ta'ala. Hanya sekedar cerita, keluh kesah. Karena Nabi juga manusia, menceritakan tentang keadaannya itu biasa. Cerita kepada Jibril, Jibril, keluargaku itu Jibril, anak-anakku, istriku, setiap sore itu sudah gak mampu makan. Begitu sudah masuk sore, kami sudah gak bisa makan. Gak bisa makan. Makanan kami itu hanya pagi sampai menahan laparnya itu sampai kepada waktu sore. Berikutnya setelah sore kami sudah gak bisa masuk ke pagi makanan menurut kami karena memang gak ada. Ya. Maka apa? Falam yakun kalamuhu bi asra min an sami'a huddatan minas sama'i afza'atku. Maka ketika Nabi selesai bicara seperti itu, gak lama terdengar goncang di langit itu, terdengar goncang gemuruh sampai apa afza'atuh, menjadikan Nabi Muhammad itu takut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarallahu al-qiyama ayyakum Jibril. Jibril, apakah benar Allah Ta'ala ini sekarang sedang memerintahkan kiamat ini sekarang, kok sampai bergerak bergetar seperti itu? Faqala Jibril, Jibril berkata, la walakin amara Israfila fanazala ilaika hina sami'a kalamaka. Nah Muhammad, ini tandanya nih, gerak seperti ini biasanya Israfil mau turun. Oh kenapa? Karena Allah Ta'ala mendengar ucapanmu setiap sore perut keluargamu gak pernah. Israfil diperintah oleh Allah Ta'ala tuh. Fa'atahu Israfil, turun Israfil kepada Jibril. Faqala innallaha sami'a ma dzakarta. Muhammad berkata kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala mendengar apa yang telah kau ucapkan tadi. Faba'asani ilaika bimafatiha khazainil ardi. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk aku membawa kunci seluruh kebahagiaan yang ada di bumi ini. Wa amarani an u'ridha alayka an usayyira ma'aka jibala tihamah zamrudan wa yakutan wa dhahaban wa fiddatan. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada aku wahai Muhammad untuk gunung tihamah dirubah menjadi zamrud, dirubah menjadi yakut, dirubah menjadi emas, dirubah menjadi fiddah, era, untuk aku arahkan kepada engkau, untuk aku berikan kepada engkau. Ini perintah dari Allah. Fa in syi'ta nabiyyan malikan, kalau kamu mau kamu bisa jadi nabi sekaligus raja. Wa in syi'ta nabiyyan abdan, dan kalau kamu mau kamu juga bisa menjadi seorang nabi tapi juga seorang hamba biasa, hamba biasa. Fa'au ma'a ilaihi Jibril antawadhu. Maka Jibril memerintahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu. Begitu kurang lebih. Sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, bal nabiyyan abdan. Bal nabiyyan abdan. Bal nabiyyan abdan. Tiga kali Nabi Muhammad mengatakannya. Ndak Israfil, aku lebih memilih untuk menjadi nabi sekaligus manusia biasa seperti sekarang. Aku gak mau jadi raja, aku gak mau menjadi seseorang nabi yang bergelimang harta. Tolak semuanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad. Bahkan dunia wa ma fiha itu semua berada di genggaman Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad itu mau. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk berendah hatinya, untuk tawadhu, untuk apa namanya lebih menjadi
bahkan doanya Nabi Muhammad, Allahumma syurna fi zumratil kasatin, ya Allah kelak giringlah aku bersama kalangan orang-orang miskin. Ya, meskipun banyak penafsiran daripada hadisi tentang masakin di dalam batu. Nah, kelanjutannya hadirin daripada pengajian kita yang kemarin. Pala bola. Bila patung alaihi bola. Kemarin satu bab selesai. Yang apa namanya Abdul Razak, ada seorang hamba yang diberi harta dan juga ilmu. Wayat tadi ini bab sudah sampai mari. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ciri-ciri manusia itu pasti diantara salah satu pati, pasti diantara salah satu pati. Kalau enggak yang nomor satu, yang nomor dua, ente itu loh, ente, ya, kita, ya. Kalau enggak nomor satu, yang nomor dua. Kalau enggak nomor dua, yang nomor tiga. Kalau enggak nomor tiga, nomor empat. Uhadisukum hadisan fahfadu innama dunya li arba'ati nafar. Dunia ini untuk empat orang ini. Siapa yang pertama? Abdul razaqahullahu malan wa ilma. Kira apa maksud nyumbang pondok lu. Aduh, paskan maaf. Maaf. Suara nih ya. Al hadis sesadis asar, hadis yang ke-16 karena juga belum mutala ayat itu. Yubayyin fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadis yang ke-16 ini anwa'u amalil khair, macam-macam amal yang baik. Wa asaruha, dan bekas atau buah daripada amal baik itu. An Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah taala memberikan ridha kepada Abi Umamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad. Jadi kalau dengar Nabi Muhammad langsung Allahumma sholli alaihi mari lo kocak cerai. Salah cerai pesen cerai selawat. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan pendeen cerai pesen to. Lo cerai salat. Sona'iul ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Takiyu masori asu wasadaqatus sir tudfi'u ghadab ar-rab wasilatur rahim tazidu fil umur. Takiyu masori asu, yang pertama kamu berhati-hati daripada perkara-perkara yang jelek. Gimana caranya kita punya wujud badan ini, jiwa raganya kita ini bisa terhindar daripada maksiat. Janganlah mendekat kepada maksiat-maksiat itu. Beb, saya kuat sudah imannya, jadi biarpun duduk dengan orang yang mabuk gak apa-apa. Jangan sudah. Hati-hati daripada perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kamu kepada perbuatan jelek. Hari Selasa kemarin sudah dibahas. Begitu ada kemaksiatan, ya kamu cegah, kamu lawan. Aqallul iksar, paling minimnya jangan kamu duduk di tengah-tengah orang yang sedang maksiat, biar kamu tidak dianggap sebagai orang yang ahli maksiat juga.
berteman silahkan, tegur sapa silahkan, kamu mau menyapa mau apa silahkan, mau bercengkrama silahkan, jangan lama-lama, batasi. Bedakan dengan kamu berteman dengan orang alim, dengan orang soleh. Ketika dengan orang alim, dengan orang soleh, betah-betahlah kamu duduk dengan dia. Tapi kalau dengan orang yang ahli maksiat, pekeringkingan ente. Sontok berdina, oh menolok nyaman, gitu. Kalau ada di majelis yang kuat. Kalau dengan orang soleh yang kuat, yang sabar. Ya, nah, itu anjurannya begini. Wasadaqatu sir. Kenapa begitu hadirin? Karena orang itu banyak kepleset. Hanya karena sebab teman duduknya. Makanya dikatakan bahwasanya kamu itu tergantung bagaimana agama kawan dudukmu. Sampai di dalam fikih bab nikah, kamu kalau pengen tahu calon perempuanmu, calon istrimu, lihat bagaimana teman duduknya dia. Dengan siapa dia berteman? Duduknya dengan ustazah, dengan ukhti-ukhti, oh berarti solihah, siap dikawin. Ya, begitu duduknya sudah bukan dengan orang yang berjilbab, sering duduk di diskotik, nah itu bila siap-siap kamu cari yang lainnya. Itu sampai menjadi bagaimana kamu ketika ta'aruf untuk mengetahui calon pasanganmu, calon pilihanmu untuk kamu nikahi. Dilihat bagaimana kawan di samping kanan, kanan kirinya, karena tanya ke tetangganya dengan siapa dia berteman, teman dekatnya. Nah, ini menandakan bagaimana kita untuk kepada hal yang jelek saja kita disuruh untuk menghindar. Ya, wasadaqatu sir, dan sedekah sembunyi-sembunyi, tengah-tengah. Ya, kanannya nyumbang, tangan kirinya gak tahu. Ya. Ya. Sodakatu sir. Sodakatu sir, sembunyi-sembunyi. Atau seperti Imam Ali Zainal Abidin As Sajjad. Ya, malam hari orang semua sudah tidur, dia panggul makanan, dia gantungkan ke pintu-pintu rumah. Ya, uangnya ditumpuk, ditaruh di depan pintu rumahnya. Keluar dari rumah, buka pintu, dilihat sudah ada makanan. Buka pintu, sudah ada makanan. Ya, anak ini mimpi, kita nanti kapan-kapan bikin seperti ini. Ke malam ya, lagi, kalau 12 malam, ya, jadi beras sekarungan, di bakang ini kita ratakan semuanya. Wah, sudah bagus, sehingga. Ya, tidak pakai disuting, tidak pakai disuting, kita bagikan. Sekali-kali niru kebiasaannya orang-orang dulu. Ya, paling tidak kita orang pemandero lah, pakai lauk sekul. Ya kan? Kalau Imam Ali Zainal Abidin As Sajjad kan sampai punggungnya ini kapal ya, jadi kulitnya itu mengeras karena saking seringnya bawa makanan yang diantarkan ke rumah-rumah warga sama beliau. Ya. Jadi Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dulu, aku waktu masih muda kata beliau, aku itu suka eksperimen. Suka eksperimen, baca kitab-kitab salaf, aku temukan amalan daripada ulama salaf seperti ini, nah aku stop, aku coba praktekkan, sholat sampai 1000 rakaat kalau aku baca, maka aku coba praktekkan sholat 1000 rakaat, pemuda di zaman Imam Ghazali. Kalau ente kan paling, wes, dekit mulai berapa? Ada berapa? Bakun, nah itu boleh, tidak apa-apa wis. Nah, makanya kalau dengar seperti ini perlu sekali-kali kita nyoba tuh. Jadi datang ke tawabun, nyelengin gelur, ya. Kena sekarang, datang ke tawabun, tunggu. Nah, malam hari jam 12 kita orang langsung bagi. Masukkan sodato sil. Masukkan sodato tutfi'u ghadabar rob. Itu dapat mencegah murkanya Allah. Allah Ta'ala sudah mau turunkan bala nih ke kamu. Ya, karena kamu sodaqatu sir, akhirnya gak jadi bala itu terjadi. Sehingga para ulama-ulama terdahulu itu tidak melewatkan dalam setiap harinya daripada sodaqoh. Sayyidina Abu Bakar itu kalau pagi-pagi ditanya, Nabi itu kumpul sama sahabat. Siapa yang tadi malam sholat? Siapa yang tadi malam nyambung tali silaturahim?
siapa yang tadi malam apa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah di pasar, siapa yang pagi-pagi tadi sudah bersedekah sir di pasar, pagi-pagi sudah sedekah sir Sayyidina Abu Bakar sudah kerjakan wasilaturahim dan menyambung tali silaturahim ya, tali persaudaraan antara kawan-kawan kita, kerabat kita, saudara kita, datangi mereka. Wa in qata'aka, meskipun saudaramu itu memutus tali silaturahim. Ya, ngajak soker ente, ente jangan gelem, takun ente. Sambung silaturahim. Biar dia saja yang memutus tali persaudaraannya kita, kita jangan. Kenapa? Karena kita yang tahu ilmunya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangi mereka meskipun mereka enggak mau datang ke kita. Bawa buah. Apa yang kita punya? Datang, bawa, sambung silaturahim persaudaraan kita kepada mereka. Kenapa begitu? Dapat menambah umur. Dapat menambah umur. Kebalikannya, kalau memutusnya, maka akan memperpendek umur. Coba saja. Kesokerin kapi, dikila cepat mati. Kesokerin kapi lah. Jek sahabat kapi, kemosoin kapi. Ya kedengki kapi, jek enteren, tung situng, teretana kapi, kemosoin kapi. Insya Allah cepat mati. Kenapa mafhum muhalafah daripada manfaatnya silaturahim? Bahkan ketika kamu menyambung tali silaturahim, memutus tali silaturahim, Allah Taala akan melaknatmu. Qati'ur rahim, mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahim, dia itu terlaknat meskipun mati-mati di tengah Ka'bah. Itu memang kata haji becek sarana, memang kata umroh cek sarana, ya kan? Mati di sana saja masih terlaknat, apa boleh mati bulan bante. Jeng terlaknat double ini. Ini ada di tengah-tengah Ka'bah kata Nabi. Kamu matinya terlaknat, apa boleh jauh dari Ka'bah. Kan begitu, kedi apa laknatnya bagi orang yang memutus tali silaturahim? Sambung, jengkong sombong ketika orang. Reng lo entar beb, ya tak entar lah. Wow, macam Fir'aun. Ya. Orang dia kalau saya sakit dia gak pernah jenguk saya, beb. Ya saya gak mau jenguk tuh. Oh. Ya, sombong. Jadi kalau misalkan ada orang yang memang apa namanya punya sifat yang sedemikian, nah itu termasuk salah satu yaitu adalah orang yang sombong. Am. Wajah fi riwayah Ummi Salmah radhiyallahu anha ziyadatan ala dalik. Daripada Ummi Salmah, beliau mengatakan satu riwayat yang mana menjadi penambah daripada amal-amal baik yang dicantumkan di dalam hadis ke-16 ini. Wa kullu ma'ruf sadaqah. Semua kebaikan nilainya adalah sedekah. Kamu ambil batu di tengah jalan itu sama seperti sedekah. Kamu jenguk orang sakit sama dengan sedekah. Bahkan kamu senyum saja sedekah. Kamu senangkan siapapun yang ada di sekitarmu sedekah. Kamu bahagiakan semua siapa yang ada di sekitarmu sodaqah. Kullu ma'rufin sodaqah. Wa ahlul ma'rufid dunya hum ahlul ma'rufil akhirah. Ya. Kalau kamu orang yang ahli berbuat baik di dunia, berarti kamu adalah orang yang terkenal nanti di akhirat. Jangan kaget ketika di akhirat banyak yang nyapa ente. Gus, Gus, Gus. Ya, Gus. Hah? Terkerjuk, mepersenyapa ala, cek terkerjukus. Kenapa? Karena ente di dunia dulu sudah berbuat baik, ma'ruf fil akhirah. Ya, sudah terkenal. Nah, ini kebiasaannya para aulia. Para aulia itu di akhirat mereka sudah terkenal, di langit sudah terkenal. Belum mati saja mereka sudah dijadikan bahan perbincangan di langit sana. Wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Ya. Mereka, kalau misalkan ahli mungkar di dunia, mereka termasuk daripada ahli mungkar di akhirat. Maksudnya apa? Dia berhak untuk masuk ke dalam neraka. Iya, dia sudah terkenal dulu di dalam neraka. Oh, Robi. Begitu. Sudah kenal semua, jangan kaget, Bi. Karena di masa hidupnya ente, gak beramal soleh. Wa awwalu man yadkhulul jannah ahlul ma'ruf, dan yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah ahlul ma'ruf. Wallahu a'lam.
Insyaallah hadirin yang dimuliakan Allah, ya, ta'allum seperti ini hendaknya kita paksakan untuk kita mampu mengamalkannya. Jangan hanya hobi mendengarkan, tapi juga hobi mengamalkan, ya, hobi mempraktekkan, terutama dalam kesedihan kita, dalam kesenian kita, dalam keluarga kecil kita, ya, ajarkan semuanya itu di dalam praktek keseharian kita sehingga kita menjadi seseorang yang semakin soleh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.